Audio Jungle. Sorry, cok. Thank you, Sif. Semoga cepat sembuh anjing. Lilia, ini nih. Rasanya enak banget gila. Emong. Abis. Lilia emong, guys ya. Lu tau gak sih? Kiri kanan. Di One Pack apa demen banget, demen banget main Lilia dia, cok. Jago dia main Lilia. Soalnya Lilia hero bisa ngotplay-ngotplay gitu kan, bocil mekanik. Nah, oh, Iwan. Emang Iwan masih bocil, Jos? Ya, hero-nya ya, bocah. Oh, hero-nya. Jos. Yo, Epos yo, bisa yo. Yo, bisa. Mana? Jos. Jersey Epos dulu yo. Pan. Jos. Ah. Ada jersey-nya gua, bangsa. Jack apa yang enggak full? Audio Jack. Salah. Apaan tuh? Yang benar. Jack Sparrow. Oke. Ya. Benar Jack Sparrow. Benar sih. Ini tadi aja gua jawab Jack Daniel sekalian. Masuk apa namanya? Masuk final ya berarti ya. Ini final upper bracket ya. Iya, ini penentuan. Ya suaranya belum nyala. Tuan, ayo kasih tahu yuk. Yo bisa yuk. Anjay rek ngopi, cok. Yo. Halo Power of Nature dan ternyata di HBD saja ya. Langsung di follow up. Di bawah, cok, di bawah Lilia. Mati dong. Flicker dong. Nah. Kasih tahu, Nam. Nanya-nanya single apa kagak sih? Gila, ini Lilia setelah anti-mag dari sini. Buset. Langsung cok di apa namanya? Razia. Iya, Lilia itu orangnya jago kan? Ya gua udah bilang tadi Iwan paling suka dia main Lilia. Selalu minta Lilia dia ke Bejon. Wow, jarang katanya. Ah, mati nih oh happy main-main. Malah kayaknya terakhir Lilia itu dipakai pas M1 ya, Jos ya? Iya. Iya. Lilia M1 nih boy. Gimana ya potensial dari Lilia ditambah lagi kan? Ya salah. Nature itu yang ngebuat bro. Yuk bisa yuk. Ngamuk loh. Tadi Wan bisa mendapatkan double kill, apalagi positioningnya tadi enak. Memang dari posisi. Ayo bisa yuk. Abangnya capek yuk. Dan juga Wan. Dan Angry Gloom-nya. Ayo bisa. Tadi bagian depan trappingnya udah dapet dan ditambah dengan Power of Nature-nya juga dibawa. Langsung Secret Turtle. Dapat Turtle. Asapnya nih, Bu. Sangat kemarin tadi. Slow effect lagi. Lihat bagaimana kalau kejebak bisa mati. Pasang tapi Pikmi. Ya, Pikmi. Entar dulu apa? Hati-hati pis. Pis ingat lu hari ini enggak pakai sempet pis. Aduh, mati dong habis. Tapi dapat Tarto sih, oke lah. Cuan. Tukar Tarto. Grip-nya juga udah habis itu habis. Enggak ada lu grip buat dia rabat temuin. Grip-nya udah di-cut dia kan? Enggak kali lihat bagaimana Persik tanpa adanya retribution. Tentu aman. Iya, nice start. Mengganggu ke arah Pablo. Emang Elia emang kuat di awal kan? Blacklist tapi enggak. Tapi duitnya enggak jauh beda ya, anjing. Juga udah mulai run. Oh iya ya. Apa ya? Dari tadi kayak gitu mulu Blacklist. Malam menang. Atas tuh lihat gold atas tuh. Bener agresif gak bawa pulang mainnya di jungle. Oh, atasnya kena plating. Di mana power of nature plating itu atas sama bawah setengah untuk atas ini bulu ke freeze ya intinya ya nyaman karena bodoh tapi flicker dengan wajah cepat banget kasih tahu aduh udah keren tapi masih ada ronde dari seorang wise aduh pis aduh gustian mati komunikasinya one. nice kasih tahu mati nih oi aduh anjing gua cek mati tuh nice lagi dan lagi seorang out dari para seorang Wan bisa gitu ya yang kutuk Iwan cok sampai kali ini langsung muncul flick dia udah hantam banget anjing main pusat flicker lo sama Epanus lo dasar bakal mundur terlebih dahulu karena dia gak punya lagi lu detik berapa lu itu mau gak mau gila di HP ngomong gitu karena memang dia pakai magic warship juga dimana bisa membuat terbakar dan lihat tuh bentar guys gue takut delay doang nih. Kok Gustian lagi pakai grok mode baik. Oh, culbe. Ini timbuk-timbukin begituan doang mau tidak mau mundur. Nah, ini kita lihat ditembokin walaupun mesinnya banget Watchers dengan flicker juga on point. Skillnya kurang sih gua jadi. Yang saya bisa rondo. Yo. Hampir saja kalau tadi terdakan di lock-in tempat. Tapi hero-nya Watchers sebenarnya tembak hilang diamankan dan bahkan itu adalah dari teman-teman Blacklist International. Waduh, Meki mati. Ini apa, cok? Nah, kasih tahu. Kasih tahu. Itu dia.
guys menjadi aduh oh my penis itu jangan ditinggalin itu isinya kasihan. Meanwhile, menuju ke arah bottom lane di mana Ruby yang mencoba untuk di oh my penis kan lagi mau gombalin Iwan, Cok. Di Way itu berantem tuh pasti tuh Way sama oh my penis. Oh iya ya. Dengan RKT ditutup jalannya. Langsung bareng. Kasih tawan. Ini your play. Ini cakep. Ini hampir guys ya. Jangan tega gitu dong. Aduh kena trap, Cok. Ah mati, Temusnya mati. Woi, si mati. Mati di sini. Nice. Mampus lo, mampus lo. Ah, mati enggak di Lunox-nya nih? Aduh, Max. Aduh, benjol. Max team masih tahu bot masih bisa bermain dengan curiga. Gila, ini misi ngepin hadir di area bottom lane hanya. Iyalah, lagian clearing minion dia. Oh, Mephiles enggak jaga perasaan. Mencoba untuk memancing tadi sebelum lapang menyicil. Nice. Bisa mengeksekusi secara terakhir. Ini sih udah wah, gila bro, grok baik nih, bos. Lawan yang coba untuk dihajar walaupun stabil banget goldnya mereka anjir. Untuk melakukan defensif tadi. Dapat. Ah, mati Edward kena bait. Mati Edward-nya, tuker. Iwan anjing Iwan jago banget, Cok. Lewat tuh, Cok. Mati dong Lunox-nya. Aduh. Habis ya stack-nya. Mati lagi Wise-nya. Mati Ohep. Mati kau Ruby. Itu tuh popol. Ah, mati popol ya. Ih, nice. Tangin. Walaupun dia tidak mengisi dia tangis. Gila, Ewang kelas banget ya. Menguasai hampir setengah map dari Blacklist International. Bahkan di bagian jungle mereka tidak bermain benar-benar masuk awas, dalam Bobby. Jungle tapi mereka selalu ngumpet di dalam bagian makanin jungle-nya. Kurang gizi itu guys ya. Gustian main grok di mana-mana anjing. Beda 3 level ya poin kan jungler. Ini kalau ya. Biasalah. Seandainya Evos menang, mereka goes to Grand Final. Mode bahaya nih bro, grok bahaya. Beuh, lihat itu grok, duitnya Granger sama duitnya Haya, beda 2000 anjay. Banyakkan duit grok anjing daripada Granger. Makanya. Mati dulu gitu tetap. Jungle. Ah, mati ini Lunox-nya, mati Kak Waji. Kasih tahu. Sarimi si baik. Gorap. Jadi endless lagi, meninggal kok. Ini dia adalah Hayabusa yang sangat haus darah dan selalu menuju bisa ditempel baik enggak bisa gerak dan terus menurut mendapatkan poin. Gila ini udah enak banget sih mappingnya. Dikejar-kejar dengan mountain side dan di lock. Amus lawan Bennett menang Tamus ya? Si bisa kabur karena gara-gara war X Bang Jo. Jadi si Profat coba untuk meng-backup pergerakan. Tapi lawan Xbox mati Tamus mati kutu. Barusan dari bottom lane langsung menuju counter di counter aja. Iya. Perlahan. Sat, ayo baik, sabar baik. Ah, mati nih Edward sendirian Edward-nya. Mati tetap tahu Edward mau ke mana Edward. Aduh, Boci. Boci hampir dong. Oh, Lunox-nya sekarat banget, Cok. Mati lagi Iwan. Aduh, Lunox-nya. Gas terus Iwan. Tapi Haji Zer tukar nyawanya. Oke. Ih, enggak mati Glover-nya. Nice. Gokil. 4. Iya, ternyata Glover lagi pakai sempak. Wuh, digoreng-goreng ini mah udah. Mah udah goreng-goreng anjing. Beneran ngamuk, Cok. Ini sih udah game Evos banget sih. Mana nice-nya? Mana nice-nya? Gokil udah sama Haya. Sedangkan dari anti mage jauh banget sih. Iya. Tarik ke Blacklist. Blacklist mesti tertekan dan menjadi momen yang malu gak sih on bro kayak gitu. Karena temponya gak pecah. Kalau kita lihat dari mana next guys. Menjalankan perannya dengan amat sangat baik walaupun Clover dikejar tapi benar-benar udah jadi ice cream ya. Tadi dari skill passive yang dimiliki oleh Benedetta masih on point banget dan Ohep pun gak bisa kemana-mana karena Lilinya lawan-lawan yang kayak Ruby-Ruby itu ya. Ruby Tamus. Lunox juga ke counter sama Lilia ya Lunox. Tadi kayak iya Lunox juga gak gerak kan. Iya. Surprise pick Cok Lilia. Anjir abis ini udah di rank Lilia semua nih. Iya Cok bau-baunya nih. Padahal mainnya bisa apa kagak gak tahu udah. Dia pun gak bisa main bahkan ketika kodewan Bobby anjay kelas. Kalau di komplain alasannya Wan aja pake gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan Rek udah mulai mengeluarkan stiker kesayangannya FIFA. Wih digocek Cowl di Ruby. Tengil Cet Bobby gue suka banget sama Bobby.
yang sedang mencoba Bobby kayak one dulu ya jadinya ya. Dirian dibakar-bakar. Ya ampun pick me. Ya ampun. Gila Bobby, cok. Ya timingnya tuh selalu kayak gitu loh. Benar-benar menjadi ninja dari Konoha tanpa henti-hentinya. Sesaat lagi mungkin dia akan Bejun anjing spoiler. Kenapa Bejun? Nyusul Naruto dong. Kau kaki keberapa? Oh, udah menang. Udah menang coy, bos. Bejun spoiler. Gila coy, digoreng-goreng. Bener-bener dari Blacklist gak mau dikasih napas, dikasih pressure yang kuat terus-terusan. Anjing, jauh diomongin lagi. Sorry, refleks orang tua. Kiri, atas, bawah, kota, gila buahnya gini kayak lu banget. Udah langsung gak tegang lagi, bang. Mirip banget coy, hayanya kayak jambu. Bejunnya apa ya coy ya? Viewer kabur, Bejun. Bejunnya apa sih di Discord? Ini banget loh. Untuk EVOS Legends yang sudah melakukan setup dengan cepatnya. Karena cheat yang tadi diaktifkan oleh KB langsung digunakan jetpacknya oleh seorang Persik. Kok lu bisa tampilin Discord dia? Dia emang masuk Discord. Dia gua kan nggak streamingin dia. Harus ada muka dia, takut kebet kan. Iya. EVOS Legends bakal jadi tempo yang baru. Bakal dicoba untuk menghajar ke arah base star yang dimiliki oleh Blacklist. Gua takut. Oh dia lagi live ya soalnya. Makanya ada muka dia ya. Iya. Gua takutnya dia game 1. Lu sengaja nih biar game 3 respect WHR. Dari Lydia yang megang juga sih. Lu bangsat lu Jos. Enggak lah bercanda. Anjing lu Jos. Oh pantes ada Bejun, dia lagi ngejar jam guys. Dia lagi ngejar jam. Ini ngejar jam itu pasti. Bejun ini lah cok. Makanya dia dibimbukkan di defense anjing. Multitasking cok untuk namen sambil live. Karena base-nya juga ada untuk gue WHR cok. Kok dia udah ngamanin domain Jok jadi terunjuk yang di mana ini terbukti duitnya anjing, hanya 500. Waduh tapi apa dia tuh nge-live gitu lah apa tujuannya eh nge-live apa di Discord gila jungler sekarang benar-benar full damage ya iya Jok tapi ini Lilia sih picknya sih apa surprise pick banget sih surprise banget ya iya ini kalau di final keren sih ini kalau udah final keren sih mungkin ya itu yang mau dikeluarin kali itu final bener Jok langsung end menit 11 Nice. Nggak pakai game lama. Gila, cok. Nice. Gila. Gila.